Lovers Indonesia kembali bersama Bobisan, youtuber paling keren Nusantara untuk channel YouTube dunia anjing kita. Ini berdiri kok. Sudah bersama dengan Cici Sandy. Hai. Hari ini semuanya sehat kan? Ya, kita mesti jaga jarak 2 meter. Iya, oke. Okay. Ya, jauh-jauh dari gue. Ya kan? Nah, jadi ke rumah Cici Sandy pengen lihat si Luna. Luna ini kondisinya kan kemarin kita udah lihat vlognya yang dia kawin ya. Jadi sekarang pengen lihat kondisi Luna apa Lexi? Luna ya, kita lihat kondisi Luna. Dapat kondisi Luna hamil apa enggak ya? Dia lagi belajar ngelatih anjing. Karena di rumah nggak kemana-mana, jadi dia sekarang ngelatih anjing. Jadi manfaat dari PSBB ini ya, jadi social distancing ini pemilik anjing jadi lebih dekat dengan anjing-anjingnya. Oke yuk, mana si Luna? Bawa ke sini. Gua ke kandang. Ya, oke, okay, yuk. Play, ruang biliar. Oke. Dapatkan produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Session BSD City. Halo guys, sebelum mulai jangan lupa like, share, and subscribe channel Dunia Anjing Kita. Enjoy. Gak ada harus sih. Ini udah berapa hari ya ini ya? Ini udah 50 hari Lunanya. Dari kita hari pertama kita nge-vlog itu yang dia kawin itu tanggal 24 Februari. Sekarang sudah berarti udah 24. Sit. Tapi perutnya enggak gede loh. Sit Luna. Sit. Luna down. Nah, ganggu aja lah nih cepet dong. Luna down. Dulu dia kemana? Tapi hamil kok. Kayak kalau lihat dari pinggangnya enggak. Enggak, dilihat dari ininya. Kalau misal ya. Coba lihat itu susunya dah. Nah, makanya ini gua lagi mau suruh dia dong ini yang kecil. Ini yang kecil pencicilan mesti masukin dulu lihat. Koko, will you help me? Ya. Masukin yang kecil-kecil dulu. Ya, Luna. Tuh dia mah tenang. Dia enggak yang berontak, enggak ini. Iya, memang alasan mesti sifatnya begini. Lihat susunya deh. Sini. Mesti tiduran. Tuh. Nah. Gak kelihatan, mesti tiduran. Oke. Okay. Tunggu ya, Koko. Ini ya. Tapi ini. Nanti wash your hand again ya. Ini pinggangnya ini enggak. Dia belum turun kali kok. Apa karena dia ini kan gua baru 3 hari ini gua kasih dia bebas jalan-jalan. Gua udah enggak kandangin dia nih. Gua taruh dia di ruangan nih sekarang. 50 hari loh soalnya. Yuk. Coba. Down. Luna down. Kalau lihat itu glendot memang begitu, susunya memang begitu ya. Enggak, sebelumnya enggak begitu. Enggak. Ini kayak ada kantong. Iya, makanya. Ntar gua rubah settingan. Oh. Hai. Baik. Hai. Dong. Nih, gua pegangin deh kameranya. Ya. Enggak. Lu kan mau ngecek dia. Lu yang terbalikin. Ya lu lah. Enggak, lu yang terbalikin. Dong. Coba. Dong. Kalau lihat dia punya kelenjar susunya mamanya itu sih memang enggak gelap. Iya kan? Nah, ya. Down. Dia nggak biasa down. Oke, okay, good. Luna down. Ya. Down. Lihat ini. Ini ukurannya nggak berubah dia punya ini ya. Kalau warna ini ya, warna dia punya putih nggak kelihatan kayak dia hamil loh. Tapi ini nggak gelayutan loh kok ininya. Ya ngerti nah, itu dari awal begitu gak? Enggak. Ini justru tiap hari nih ya. Gue kayak tiap minggu gue tuh pecekin ininya. Dia makin gede makin nih, makin mengantung. Tuh. Dia udah makin berisi juga, bukan kopong loh. Noh, berisi tuh. Nah. So makanya
gimana nih mau mengecek nih apakah dia itu berisi atau tidak. Ya kan, mostly dia punya warna ini pink. Ini kemarin lebih lebih coklat lagi kok. Oh. Sekarang tuh makin bersih warnanya. Makin bersih. Iya. Kalau ngelihat dia punya body sih nggak kelihatan anjing hamil. Sometimes you can see it, but sometimes cannot gitu loh, you know. Gue juga makanya gue rincu kan jadinya kan. Mendingan kalau itu kalau nggak di ronsen di USG. Gue bilang sih di ronsen aja. Ronsen. Kata dokter memang kalau mau 50 hari ronsen aja. Jadi dia kelihatan tulang-tulangnya kok. Iya, ronsen memang lebih enak. Masih, udah 50 hari kelihatan tulang, jadi udah pasti. Kalau dia pakai ini nggak apa-apa, nggak capek nggak? Enggak, nggak apa-apa. Sit, luna sit, luna sit, luna sit sayang. Jadi kita mau bawa ke dokter nih? Ya ke dokter aja. Yuk, oke, boleh, Pak. Luna. Anjing cewek tampangnya kayak cowok ini. Cakep ya, mukanya? Iya. Maco. Lu lihat dong postur badannya dong, kak. Lu lihat dia perutnya tuh nggak, lu lihat dari jauh deh, lu lihat ininya. Mana aja, yang itu aja kali. Iyalah, yang hitam aja. Nih kalau dari atas ini nggak terlalu kelihatan dia hamil. Iya, tapi temen gue ya, yang ngerti ya, dia bilang katanya dia ini kemungkinannya besar sekali dia pregnant, tapi mungkin nggak banyak. Nggak banyak, iya. Kalau sampai dia pregnant nggak banyak, makanya paling gampang. Paling dua, paling ya. 2-5 gitu. Makanya kan make sure kalau anjing gede kan nggak tahu ya ini ya. Ya kita cek itu aja apa ronsen aja mendingan. Mami tapi si Mimi bilang dong. Yep. Dia makannya tuh belum mandi. Dia belum dimandiin nih. Tahu, nggak boleh mandi kan katanya. Ada yang mandiin tapi mesti keringinnya mesti itu. Dia ya lari kayak kuda kok, makanya aku juga agak-agak. Gak masalah dulu Chihuahua gue juga naik turun tangga loncat-loncat. Ya udah nggak apa-apa, saya pakai ini aja udah. Itu aja nggak apa-apa kok. Udah nggak apa-apa katanya bisa. Ya udah kamu pegang dulu, saya ambil tasnya. Ya. Saya mau bawa dia. Oh, Luna. Dia udah pernah biasa naik mobil, Kak? Jangan norak tuh. Belum biasa. Bentar. Dia nggak biasa naik mobil, dia takut. Mana tadi? Hah? Luna sit. Asyik ya, udah dingin. Kita ke mana? Rajanti ya. Ini ke Rajanti, oke. Okay. Okay, bye. Kamu di Rajanti ya. Yuk. Udah lancar dia turunnya. Masuk. Mau pipis dulu. Iya, pe. Leksi 55. Gua bingung gua. Nah, isinya cuma lemak. Berapa sih lo? Di sini dulu. Luna sit. Hey. Ini enggak sampai 40. Luna sit. Kapitnya satu lagi. Ya, Luna sit. Ini enggak
41 lah. Ini USG apa ronsen? Enggak, lagi mau dicek dulu kan dok ya. Mau pastiin bunting atau enggak kan? Iya, mau lihat juga berapa. Kita USG an. Oh. Karena dia udah 50 hari. Kalau hamil gitu mendingan USG apa di? Mending di USG. Enggak di ronsen. Bukannya di ronsen? Ronsen tuh kan bukannya kelihatan gitu tulangnya lebih jelas gitu? Iya, kelihatan anaknya sih. Kenapa optionnya di ronsen di USG? Ya kita bisa lihat prediksi umur anaknya bisa. Oh. Kalau we can do both, right? Ya, di USG dulu aja kali. Jadi saya mendingan di USG dulu. Kalau nggak ada apa-apa, please. Bentar ya. Oh, boleh. Jadi. Luna. Oh, Angie deh. Luna. No, no, no. Kita mau USG dulu nih. Di USG ya? Boleh masuk ya? Silahkan masuk. Sorry, saya bawa kameramen. Ini bukan kameramen, ini HP men. Ini saya mau Ultraman. Hai, saya kayak mini ninja kan. Stay safe. Pakai masker, pakai sarung tangan. Gue jangan deket-deket dong. Gue tuh gak mau deket-deket sama lo, cuma ruangannya kecil. Alasan cari ruangan yang kecil. Marah nih gue nih sama Ko Bobby, lihat tuh ya. Dia lagi zaman gini aja masih nyariin gue loh. Iya dong. Hebat gak tuh. Hey, Luna. Demi Luna. Luna. Good job. Dan galak-galak ntar lu jomelin netizen lu. Gak takut gue, anjing-anjing gue bacot lu orang disini. Jangan disensor itu, biar denger. Mau apa emangnya? Apa lu, apa lu gitu dong. Apa lu, apa lu, tapi gak kelihatan nyolotnya kalau pakai ini. Gak kelihatan nyolotnya dong. Nah ini mesinnya. Nah ini mesin USG nya. Where I supposed to stand ya? Kan dia di lantai ya? Di lantai aja. Oh oke. Berarti ini mesti geser. Kawinnya kapan? Saya 24 Februari dok. Sekali aja? 3 kali. 3 kali? Sehari. Maksudnya 24, 26, 28. Wah dia pas kali. Wah. Udah pas. Soalnya udah senior dia di mobil. Gimana dong? Dia langsung tahu. Hai. Enggak sayang saya gituin di rumah. Eh, hey, mau kopi gitu dong, dong. Oh, iya. Oh, itu ada pilihan anjing, udah beda-beda ya, dok? Iya. USG lu aja bisa, kok. Enggak bisa, itu enggak ada pilihan babi. Ada. Tadi monyet pilih, ada, kok monyet. Tadi pilihannya udah. Monyet ada. Monyet ada tadi ya? Monyet ada, enang loh, sedih. Nih pakai gelnya dulu nih. Ya dijelin dulu biar licin. Tak perlu dicukur ya? Enggak sih, karena masih cukup. Oh iya dok, kalian lihat ya, dia ada bekas ini nggak, sesar nggak? Soalnya kan katanya, dia udah pernah melahirkan. Oh gitu. Iya. Oh enggak lah, kayaknya nggak di sesar ini. Dingin dok. Manja aja kelas. Saya sayangin aja kok kan. Diangetin dulu itu cairan. Oh, itu dijerat apa ya dok? Enggak apa-apa. Dingin ya. Dingin. Ini dulu kali ini masih di ini dok. Ini mesti ditidurin untuk jadi dia sedang. Ayo. Mesti ditidurin. Salahnya mesti di dia. Baru pipis dia ya tadi. Iya. Oh,
Soalnya ini kelihatan kantong kencingnya nggak ada ya. Biasanya itu adalah orientasi kita untuk bisa menentukan. Mau dilihat ini nggak boleh kencing dulu maksudnya. Batuk. Apa-apa sih Pak, nggak di. Oh nggak masalah. Tapi agak jadi agak lebih sulit aja. Ini sih kantong kencingnya ini. Oke. Kecil. Pas aja barusan kecil. Yes. Lunak ya. Luna tenang dikit lah. It's okay. It's okay, Luna. Kamu ini kelihatan nggak ada anaknya sih. Masa? Kosong. Ada suara juga ya? Suara? Suara dari mana Pak? Nah, itu detak jantung, hidup. Apa? Kalau ada anaknya pasti akan ada pihakan detak jantungnya Pak. Oh bisa? Iya. Hanya dengan USG kita bisa lihat detak jantung anak. Dan lebih aman untuk si induk maupun si anaknya. Dibanding X-ray. X-ray ada radiasi. Yes, benar Pak. Kok kosong sih? Akhir. Coba harusnya. Enggak di atas ya. Memangnya udah turun dong? Belum kan? Iya, walaupun dulu. Ini apa nih? Itu apa? Itu apa? Kantong-kantongnya itu bukan? Ginjal. Enggak. Aku pernah dulu lihat resi di USG. Itu ada ginjal ya? Bagus. Kosong kira di ataupun mana? Emang ada kira mana? Iya kan? Dua ini. Gitu. Jadi nggak ada? Kosong. Nanti saya mesti pastikan juga ada apa enggak. Jantannya dari yang di rumah ini? Iya, Simon. Simon tuh udah pernah cek spon loh, Pak. Bagus loh spon. Tapi kan bisa dari ya masalahnya. Tapi dia udah pernah melahirkan. Terus lupsnya bagus. Lupsnya bagus, beneran bagus. Maksudnya dia kayak yang ya banyak darahnya. Terus dia juga. Kawinnya 3 kali ya, Pak. Kawin 3 kali ya, Pak ya? Si siapanya tuh si Lexi-nya kayak yang jelas banget gitu. Dia mau lihat nggak ada Luna. Berarti ini kausan ini lagi ya? Kausan apa? Berarti udah oke, berarti nggak ada ya? Iya fix nggak ada. Fix. Ini udah hari 50 loh. 50 ya. Kalau hari ke misalnya kalau kita hitung nih ya tanggal 20. Ya itu yang kata-kata dengan.
Kata Bang tanggal 28 kawin. Sekarang tanggal 13. Minimal ronsen hari keberapa? USG hari keberapa? Kalau ketahuannya dari hari ke ke-21 sebenarnya udah kelihatan kantongnya. Bahkan 2 minggu di awal ya udah bisa di USG sebenarnya. Udah bisa di USG. Kantongnya kelihatan kok harusnya. Ya, 2 minggu baru kantong loh. 2 minggu. Nah, nanti biasanya berikutnya sih kita akan suruh 2 minggu lagi ke sini ya untuk lihat kondisi. Oh, kayak orang ya, Bu? Iya. Memang seperti itu, Bu, harus berkala. Nah, kalau misalnya kan Ibu bilang tadi 24 Februari ini kawinnya. 24, 26, 28 ya. Nah, kalau kita lihat 24. Oke. 24, 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 31. 36. 36 tambah 13. Udah harusnya hari ke 50 kan? Iya, 49 hari ya. 49 hari itu harusnya sudah ada kelihatan kepala, detak jantung anaknya sudah ada. Seperti itu bahkan bentukan kantong aja tadi ada kelihatan. Aneh ya, tapi kenapa susunya begitu maminya? Ya bisa jadi itu masalah hormonal. Pseudo pregnancy gitu bilangnya. Jadi habis look dia masih kelihatan kayak nanti malah ke kantong. Kalau kan ada yang sampai ngeluarin susunya loh. Iya. Kalau lihat dari pinggangnya, hamil anggur gitu loh. Hamil anggur masih ada anggur. Cai gue hamil anggur. Iya, hamil anggur masih ada anggurnya istilahnya. Iya, hamil anggur istilahnya loh. Kalau ini pinggangnya saya lihat masih ramping. Iya, makanya gue muncul juga loh, kok makin hari kesini kenapa ini begini doang badan lo ya, cuma susu tuh makin gede. Iya, membesar. Iya, tapi susunya kan makin gede. Tapi tidak mengeluarkan susu, harusnya dia makin membengkak, kelihatan bengkak banget loh. Ini nggak terlalu bengkak, cuman kayak kendor gitu loh kalau ya. Kulitnya kayak kendor. Tapi kayak kantong gitu kan, kayak semacam kantong. Ya udah dong, nggak apa-apa. Gitu. Ntar kita kawinkan lagi. Yes. Ntar next kawinkan lagi. Dan saran saya kalau misalnya itu nggak usah di X-ray sih. Oh, nggak usah X-ray. Tapi kalau misalnya mau menentukan anak, saya ini mau tahu banget nih jumlah anaknya. Sah-sah aja sih. Ya, tapi yang perlu diketahui memang yang namanya X-ray kan ada radiasi. Ada nggak efek anaknya? Ada. Walaupun memang ya sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi anaknya sih, seperti itu, Bu. Karena memang benar sekali sih, dengan X-ray kita bisa ketahuan pasti anaknya. USG bisa tapi kita biasanya perkirakan. Kurang lebih segini ya, seperti itu. Terus kan benar kan kalau memang dia anjing tuh masa lupsnya emang ntar kawinnya hari ke-11 gitu? Benar, hari ke-9 sampai hari ke-11 biasanya masa suburnya. Oh, saya kemarin 11, 13, 15. Mulai hari 9 sebenarnya sudah bisa. 9 kok. Itu kalau kita tahu jelas tanggalnya. Pertamanya, sebaiknya itu ya namanya vaginal smear atau pap smear. Yeah. Jadi dibawa ke sini. Yes, pada saat dia loop, di hari ke darah. Ya, even itu kita nggak tahu nih hari keberapa, nanti kita bisa lihat dari selnya. Oh, ini sudah siap nih dibuahi gitu. Nanti berapa hari lagi lu kawin gitu. Yes. Nanti dia periksa di mikroskop ya, cairannya udah siap apa belum. Iya, dulu gue pernah bawa juga tuh ke dokter Tuti. Dulu gue juga pernah. Iya, dokter Tuti. Di swab ya, cairannya di swab ya. Ya, udah mau sakit ya udah. Ya udah kalau gitu gue mau mandi kan soalnya kan. Iya. Terus sebenarnya nggak boleh mandi kalau anjing hamil. Tidak boleh. Dari kawin atau dari? Dari ketahuan hamil. Kalau misalnya sudah kelihatan hamil sih tidak disarankan untuk mandi. Iya, kalau misalkan ada yang nggak tahu gimana? Ya. Berarti pada saat dia udah selesai kawin, segala macam selesai, dia masih boleh kawin tuh 1-2 minggu pertama. Bisa apa? Boleh mandi. Ya kalau misalnya hari itu jadi nih, karena kan gini, kalau misalnya jadi kan seminggu kemudian katakan, ya bisa jadi dia stres. Stres ngaruh nggak ke anakannya? Ya bisa jadi. Oh, jadi lebih baik ya udah. Lebih baik iya setelah udah kawin ya dipastikan dulu gitu. Ini malah 2 minggu lah, 2-3 minggu. Ya udah, oke. Soalnya kalau kecemplung got. Kalau kecemplung got ya nggak apa-apa. Nanti kalau gitu dia harus pulang ini kan bisa jalan-jalan.
kan. Yeah. Kan kita lagi corona banyak ya. Jadi abis itu langsung gue mandiin dia. Langsung mandiin. Oh ya, besok siapa tuh yang ke rumah saya sih? Dokter namanya siapa tadi? Saya dengan Dokter Bolas. Dokter Bolas. Ayo, Pak, pegang dong, gue bayar. Aduh. Aja mah kuat. Kan di depan lu biar enggak terlihat lemah gitu loh. Iya. Ini ada nih, Pak. Iya itu. Tapi anjing gua udah enggak butuh. Lebih ya. Namanya Luna. Anjing kita ya. Iya, Pak. Tahu kok, baju hitam aja tahu. Muka gua kayak anjing. Coba lu tanya kok kapan Tara jantinya ada. Besok ada. Pastiin dulu dia bilang iya. Tahu. Tadi si Dokter Wallace udah bilang ada. Ya, besok ada ya Dokter Rajanti ya. Oh enggak langsung Dokter Rajanti aja sekalian. Terus ngapain maksudnya sama si Lexi? Iya, ya, setelah dijemput gua baru datang ya. Iya. Bareng. Iya dong. Mau daftar yang itu tuh yang ngobrol sama anjing. Manpower. Iya, manpower deh. Saya cek jadwalnya dulu. Iya. Enggak gampang dapat lu. Lu mau ngapa kok? Ya kalau itu mau. Mau kalo, tuh. Pak Janti mau. Kalau dapat enggak ya kalau dapat ya udah ayo. Hmm. Gua juga pengen tahu kenapa anjing gua itu ya. Simpet. Manpower namanya. Jadi dia memang spesialis. Oke, Dok Lover, sekian tentang Luna USG. Cuman sayangnya belum jadi. Ya, mama sedih. Gak usah sedih, ya kan belum jodoh. Ya, jangan kucuk mata, gak boleh kucuk mata. Gak boleh pegang mata. Ya, ya ngeliatin lu aja gue udah sakit mata kok. Iya, betul. Ya. Soalnya gue begini aja gue udah ketampanan gue luar biasa gitu. Ya, anak gue bilang loh. Ya. Mami mau nge-vlog ya sama itu ya, yang Koko Bobby yang sekeren senusantara, katanya gitu. Ih, luar biasa gak sih? Mantap. Ya, oke. Bye-bye.